kisah seruku saat ke pasar malam. Lo pikir lo oke? Ramenya ya pasar malam. Tidak ada semua kerjaannya ini orang kah berkumpul di sini rame-rame? Namanya juga weekend mah, ada lagi ada pameran juga makanya rame. Sudah, ayo. Bang, kalau gitu aku ketemu temanku dulu ya. Ya sudah kalau gitu. Jangan lagi lakukan hal-hal terlarang. Iya, paham. Iya. Nanti mama chat ya, di mana lokasinya, posisinya. Ya sudah. Ayo, Ma, yang berjalan-jalan, Ma pergi berkeliling-berkeliling dan melihat-lihat sesuatu-sesuatu yang menarik. Ayo. Bando kucing-kucing. Ma. Bando kucing-kucing. Seperti telinganya unyi, Ma. Apalagi kak kucing-kucing, Jangan nana sembarang sekali nana, cepet. Ma, saya mau bantu kucing-kucing, Ma. Saya mau bantu kucing-kucing. Tapi tadi perjanjiannya tidak beli apa-apa na. Kucing-kucing apa? Kau ini seorang manusia, tidak butuh bantu kucing-kucing, tidak perlu. Ayo. Ma, tolong katakan harganya, pasti itu sangat terjangkau, Ma. Pasti tidak mahal, Ma. Tolong apa ini anak? Tidak ada tapi, tidak ada uangnya mama. Nanti habis uangnya mama kita tidak ada pakai pulang. 15.000 saja bu, 15.000 saja. Lah, Nana, semua orang melihat ke arah kita tadi. Ya sudah, kau ambil satu itu. Alhamdulillah, satu. Oh iya deh. Saya kasih yang baru. Ini ya. Pakai baju kucing. Bagaimana bunyinya kucing? Kucing, bukan komodo. Sembarang sekali mau dia beli. Makasih, Ma. Mama, ada bando kucing-kucingnya. Mama, bando kucing-kucing. Pasti dia menginginkan bando-bando kucing-kucingku. Ini adalah sebuah bando yang sangat spesial. Kepercayaan diriku sangat meningkat memakainya. Pasti aku jadi pusat perhatian sekarang. Apalagi? Balon-balonnya. Ma, ada balon, Ma. Ima, balon. Apa? Balon? Yang ini? Itu balon, Ma. Tabe. Kamu sudah beli bando kucing-kucing, meow. Mau lagi balon? Tidak ada. Nanti mama bangkrut lama-lama kalau di sini. Ma, tapi saya sangat menginginkan itu juga, Ma. Saya sangat menginginkan itu dalam hidup saya, Ma. Tolong bantu saya, Ma. Tolong. Saya mau sekali balon. Ma, saya mau balon.
tidak ada. Mending kamu ambil itu kantong plastiknya mama di rumah kamu tiup sampai menjadi balon. Mau balon. Tabe, kamu mulai lagi. Mulai lagi nih anak ini. Ayo cepat jalan ya, dilihat sama orang ini anak bikin malu-malu terus. Cepat deh. Mama suruh kamu pulang itu? Tidak mau. Jangan mengajak saya bicara, jangan mengajak saya kemanapun. Saya tidak mau. Saya menginginkan balon itu. Ya sudah, kau pikir dirimu penting kah? Cepat deh, mama pergi. Woi, apakah? Mau balon nih. Tapi, kamu tidak mau berhenti begitu, Mama geprek kamu tuh pakai ini. Berhenti, sini coba. Aja melek. Kau di sini sudah tadi beli tu bandu kucing-kucing, sudah cukup, enough, please understand, please. Ah cuba. 10,000 saja, 10,000 saja. Bukannya tadi ini yang menjual bandu kucing-kucing? Bisnis yang satu tadi sudah sukses, Bu. Sudah tutup. Sekarang buka yang baru. Benar sekali bisnis-bisnis terlarangnya untuk anak-anak. Kasih satu itu. Besok-besok jual lagi satu. Apaan, Tuj? Adam. Kasih, Bu. Hei, kenapa kau kejang-kejang? Tidak pahamnya mama sama ini anakku tuh busuk satu. Cepat jalan. Ayo, Mak. Balon kuning, Mak. Pasti dia juga mau balon, tapi tidak dibelikan. Kita dong menggandeng balon kuning dengan penuh kepercayaan diri. Lihatlah aku. Mama lihat itu berbahaya sekali untuk anak kecil. Nggak boleh, Tidak bahaya, Ma. Itu buktinya rampe naik. Itu rampe itu memang kehidupannya sudah ekstrim dari dulu. Dia pecinta-pecinta ekstrim. Kamu ini tidak cocok, lembek. Mau naik kuda.
Tidak boleh. Ah, tidak boleh deh, aku udah, aku udah. Sampai lagi nih, tidak boleh tapi, cepat. Allah ini anak. Mama betul-betul trauma bawa ini anak ke pasar malam. Eh, ya sudah. Next saja di situ. Hehehe, jangan pura-pura Pak Sopir, kan cakap Pak Sopir.